Yang Mulia Jason Pema Wangchuck Katubutan. Jason Pema Wangchuck adalah permaisuri Raja Bhutan. Ia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Ia mempunyai 1 kakak dan 3 orang adik. Ayahnya, Gaisen, dan ibunya bernama Aum Sonam Choki. Ibu Jason Pema keturunan dari keluarga bangsawan tertua di Bhutan. Sedangkan ayahnya merupakan saudara tiri dari 2 permaisuri Bhutan, yaitu Choden dan saudara perempuannya Pema Dechen. Jason Pema lahir di sebuah rumah sakit di Timpu pada tanggal 4 Juni 1990. Tahun 1995, Jason Pema mulai bersekolah dasar di Timpu hingga tahun 1996, kemudian melanjutkan ke Changangka Lower Secondary School hingga tahun 1998. Tahun 1999, ia melanjutkan pendidikannya di Biara St. Joseph Convent di Kalimpong, Benggala Barat, India hingga tahun 2000. Dan tahun 2001, ia melanjutkan sekolah menengahnya di Timpu hingga tahun 2005. Pada tahun 2006, Jason Pema pindah ke The Lawrence School, Sanawar di Solan, India. Jason Pema belajar bahasa Inggris, sejarah, geografi, ekonomi, dan melukis. Pada Maret 2008, ia lulus dari sekolah menengah atas. Ia menempuh pendidikan tingginya di Regent's University London dan lulus dengan gelar dalam hubungan internasional dengan psikologi dan sejarah seni sebagai mata kuliah minor. Awal pertemuan Jason Pema dengan Raja Bhutan Jigme Khesa Namgyel Wangchuck terjadi secara tak sengaja di sebuah acara piknik. Saat itu ia baru berusia 7 tahun dan Jigme Khesa Namgyel Wangchuck berusia 17 tahun. Tanpa tahu siapa pemuda itu, ia langsung menghampiri dan mengatakan ingin menikahinya. "Aku menyukaimu," kata Jason Pema waktu saat itu. Beberapa tahun kemudian, takdir mempertemukan kembali mereka. Jigme Khesa sudah menjadi Raja Bhutan. Mereka bertemu saat Jason Pema sedang menjadi mahasiswi di sebuah universitas. Pada 20 Mei 2011, Raja mengumumkan pertunangan mereka. Pada 13 Oktober 2011, mereka menikah secara tradisional di Punakan Song. Dalam upacara pernikahan tersebut, Raja memberikan sebuah mahkota Truk Liatswen kepada Jason Pema, yang secara resmi menyatakan ia telah menjadi Ratu Kerajaan Bhutan. Pada 5 Februari 2016, anak pertama mereka, Jigme Namgyel Wangchuck, lahir di Istana Lingkarna. Pada 30 Juni 2020 lahirlah Jigme Ungyen Wangchuck, anak kedua mereka. Kemudian pada 9 September 2023, anak ketiga lahir yaitu seorang bayi perempuan yang diberi nama Sonam Wangden Wangchuck. Setelah menikah dan menjadi Ratu Kerajaan Bhutan, Jason Pema menemani suaminya Raja Jigme Khesa dalam berbagai tugas kunjungan kerajaan ke luar negeri dan wilayah Bhutan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ratu Jason Pema aktif di berbagai organisasi yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus sebagai pelindung Ability Bhutan Society dan organisasi lainnya. Ratu Jason Pema sering mengenakan pakaian tradisional Bhutan di setiap acara kenegaraan atau non-formal. Tak heran jika masyarakat Bhutan sangat kagum dan membanggakannya. Penampilannya menjadi inspirasi bagi setiap wanita yang melihatnya. Jason Pema menyukai olahraga. Ia pernah menjadi kapten tim basket saat masih sekolah. Di waktu senggangnya, ia selalu menyempatkan diri dengan bermain basket. Selain itu, ia menyukai musik, melukis seni rupa, dan pintar berdansa.